Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Phajox. Kita tanya dulu ya komentar dari The Sacred Riana. Silahkan komentarnya untuk Phajox. Phajox. Ya. Untuk ide dan konsep kamu sangat baik. Terima kasih. Kamu masih terlihat gugup sehingga melakukan beberapa kesalahan. Terima kasih The Sacred Riana. Itu tadi komentarnya. Lanjut lagi silahkan Mas Roge. Saya hanya mau note beberapa poin kecil sih. Lebih kamu sedikit ribet untuk slide of hand kamu lah. Jadi menurut saya poin itu harus kamu perhatikan karena ada beberapa slide of hand kamu yang menurut saya kurang baik. Dan berikutnya Demian. Phajox, kalau dari gue sendiri suka sih sama rutinnya ya, karena banyak elemen-elemen surprise-nya sih terus terang gitu. Terus dan buat gue pribadi cukup berani ya, Phajox tuh cukup berani untuk mainin ini untuk live performance karena itu membutuhkan effort yang luar biasa. Terima kasih Mas. Oke. Kalau Phajox, yang betul dari Lex dulu. Tepuk tangan dulu untuk Phajox dong. Dia masih tegang aja kayak masih pakai topeng gitu kayaknya ya. Tapi sebenarnya komennya membangun banget loh Jok ya. Iya. Dan kita akan segera mengetahui berapa tombol hijau yang diberikan oleh para judges. Tiga, dua, satu. Oh, tiga hijau. Tepuk tangan buat Phajox. Silakan Phajox kembali ke belakang panggung. Silakan, selamat sekali lagi Phajox. Jadilah saksi lahirnya talenta hebat magician Indonesia, The Great Magician, hanya di GTV.